workshop pada hari ini. Aku aku ingatkan, bagi kalian semua dapat mengisi link registrasi ini yang terdapat pada kolom chat. Nah, aku coba ucapkan selamat bagi semua yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Sebelum berlangsungnya di acara, ini mohon bagi seluruh peserta agar dapat memposisikan kamera atau videonya dalam kondisi menyala dan mikrofonnya dalam kondisi off. Ingatkan juga bagi para peserta agar dapat menampilkan video minimal aja atau sebahu supaya kita dapat lebih interaktif lagi dalam mengikuti acara pada sore hari ini. Oh iya teman-teman, aku ingetin juga kalau misalnya pada hari ini akan ada giveaway yang dapat kalian ikuti. So, watch me bring the fire. I the night my shoes on. I get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the the bro. Think down, call me on my phone, nice tea, and i get my ping pong. Huh. This is dead, heavy, day, hit a baseball. I'm ready. Life is sweet as honey, yeah. Halo, semuanya, Wah, apa kabar nih? Seneng banget ya kalau hari ini kita bisa bertemu di workshop Internet of Things Smart halo, System nih teman-teman Nah sebelumnya nih, aku mau kalau ada pepatah yang bilang Tak halo, 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 sayang, karena itu perkenalkan nama aku Esther Laviana dari program studi Sektor angkatan 2020. Nah, aku akan menemani kalian dari awal hingga akhir acara pada sore hari ini. Nah, aku juga mau lagi buat teman-teman semua yang kamera yang masih mati bisa dinyalain agar kita bisa saling mengenal nih ya, teman-teman. Pertama-tama aku mau ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop pada sore hari ini. Tentunya di workshop kali ini, aku percaya kalian semua pasti akan belajar banyak hal. Dan tentunya kalian akan dipandu oleh seseorang yang sudah mahir di bidangnya nih. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai acara pada hari ini, tentunya kita harus mulai acara dalam doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kamu mulai acara pada hari ini, kamu akan acara pada hari ini dalam tanganmu Tuhan. Kira yang kamu menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke okay, teman-teman. Sebelum itu, aku mau kasih tahu ke kalian nih kalau misalnya akan diadakan giveaway. Nah, gimana sih cara ikut giveaway-nya? Caranya gampang banget, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa kalian bisa uh, foto atau video selama proses workshop pada hari ini dari awal hingga akhirnya, bebas yang mana yang menurut kalian menarik. Nah, kalau video durasi maksimalnya tuh satu menit, teman-teman. Dan kalian bisa tag lima orang temennya kalian. Kemudian, kalian juga bisa bikin video atau fotonya tuh semenarik mungkin. Sesuai dengan kreativitas kalian nih. Nah, kalian juga bisa bikin caption tentang apa sih yang kalian pelajari dari digital course bersama Uka Petra pada hari ini. Selanjutnya, kalian juga bisa tag video kalian ke IG at Petra at Petra Career Center, at OIA underscore UKP, dan at IOT UK Petra. Jangan lupa gunakan hashtag digital course dan hashtag POP. Pengumpulan maksimalnya itu, teman-teman, 6 Agustus 2021 pukul 23.59. Jangan sampai lupa ya, teman-teman, karena apa? Karena setiap kalian yang akan memenangkan giveaway ini berhak mendapatkan Rp300.000. Dan tentunya masing-masing dari 5 orang dari kalian akan mendapatkan Rp300.000. Selanjutnya, aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau tanggal 27 Agustus, teman-teman, akan ada coming home of fundraising concert. Nah, konser ini akan dimeriahkan oleh orang-orang yang spesial juga, seperti ada Yotari, Michael Aldi, Summer Waras Band, dan lain-lain. Dan tentunya akan ada special performance dari dosen favorit UKP Petra nih, teman-teman. Nah, menarik banget nih ya. Nah, harga tiketnya Rp60.000, teman-teman. Eh, mulai dari Rp60.000. Nah, setiap dari kalian yang beli tiketnya, kalian ikut berdonasi bagi yang akan diberikan bagi yang akan diberikan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19 nih, teman-teman. Oke. Okay nah teman-teman aku tahu nih kalian semua udah gak sabar untuk langsung bertemu dengan pembicara kita pada hari ini nah sebelum itu aku mau berkenalan nih sama salah satu dari kalian yang ada di sini mungkin yang udah on cam ya aku mau kenalan nih sama ada yang namanya eh uh, Finn Julistiono nih halo boleh kenalan nggak Halo, halo, boleh kenalan? Namanya siapa nih? Boleh kenalan nama dari sekolah mana? Vin Anselius Kristof Julistiono, uh, dari SMP Kristen Petra 5 Oke, SMP Kristen Petra 5 nih. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira kamu tahu acara hari ini tuh dari mana? Uh... eh uh, enggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Coba tiba-tiba ikut aja gitu ya. oh uh, 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 dari Uka Petra. Oh, dari UK Petra. Oke, okay. thank you ya. Soalnya kamu bisa dapat belajar dapat banyak hal dan belajar banyak hal nih di workshop hari ini. Nah, aku mau kenalan sama yang lain lagi nih, teman-teman. Ada yang namanya uh, Nadine Nadin nih. Halo. 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 Oke, boleh kenalan nih siapa namanya dari sekolah mana? Nama saya Nadil dari SMA Petra 1. SMA Petra 1, oke. Nah, aku mau tanya nih, sama bertanya soal sebelumnya. Kamu tahu acara hari ini dari mana sih? Dari wali kelas. Oh, dari wali kelas sih, keren keren. Oke, aku mau tanya lagi nih, satu pertanyaan lagi. Menurut kamu hari ini kita akan belajar apa sih? Dari workshop kita udah kamu dapat nih? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Um, tentang IoT. IoT, apakah benar? Gak tau ya. Aku juga gak tau. Nah karena itu, teman-teman langsung aja kita. Aku tau kan semua udah gak sabar buat ikut kelas workshop pada hari ini ya, teman-teman. Nah sebelumnya aku mau kenalin pembicara kita pada hari ini. Ada. Bapak Handi Wicaksono, Sarjana Teknik, Magister of Teknik, Doctor of Filosofi, dan tentunya beliau ini sudah uh, sangat itu ya sudah sangat berpengalaman di bidangnya teman-teman dan beliau juga merupakan sekretaris program studi Teknik Elektronik. Oke, langsung aja kita sambut bareng-bareng Bapak Handi Wicaksono untuk memulai workshop kita pada hari ini. Selamat sore Pak. Ya yeah, halo halo selamat sore Esther. Oke okay. ya yeah. yeah. waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Oke okay, ya. Yeah. Oke okay, terima kasih Esther uh, sudah membuka acara kita dengan baik. Uh, saya akan langsung masuk ke materi ya. Apakah saya bisa share screen? Kita okay, yeah, langsung share screen bisa, ya. Oke okay, ya. Yeah. Uh, selamat sore teman-teman semua. Uh, mungkin ini ada siswa ya tadi ada dari SMP uh, berapa dari ya, maaf, saya nggak terlalu hafal tapi Nadin dari SMA Kristen Petra 1 ya dan mungkin juga ada teman yang uh, mahasiswa jadi sore hari ini kita akan belajar tentang suatu teknologi yang baru ya yang uh, akan segera dipakai mungkin di seluruh dunia karena sekarang eranya ialah era Internet of Things gitu ya. Dan nanti kita akan melihat salah satu contoh penerapan Internet of Things yaitu pada sistem rumah cerdas atau smart home. Dan teman-teman sudah menerima training kit yang isinya bermacam-macam. Karena kita hanya punya dua jam, kita tidak akan memakai semua, ya. Tapi nanti ada caranya. Kalau teman-teman ingin mengeksplorasi semua uh, komponen yang sudah kita kirim, itu akan kami beritahukan bagaimana caranya. Ya, tadi sudah diperkenalkan saya Handi Wicaksono. Saya dosen di Teknik Elektro, dan juga kami membuka program baru. Juga, ya, yang namanya Program Internet of Things, nanti akan saya singgung juga apa itu. Nah, hari ini kita akan bicara beberapa hal. Yang pertama tentang konsep Internet of Things itu sendiri, teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini akan saya jelaskan itu apa. Kemudian, kita akan masuk ke beberapa hardware dan software yang digunakan di project kita, yaitu Wemos D1 Mini, Arduino IDE, dan Blink. Jangan lupa teman-teman eh, disiapkan komputer atau laptopnya. Kemudian eh, kalau yang belum install Arduino IDE, silahkan diinstal. Mungkin kemarin ya saya info ke Bu Josi, ke Panitia untuk menyebarkan ke kalian. Jadi silahkan diinstal dulu kalau belum. Kemudian juga disiapkan HP-nya, smartphone dan silakan install di smartphone-nya Blink dan Blink-nya ini Blink Legacy ya. Jadi Blink yang lama. Jadi kalau ada yang baru teman-teman install yang lama atau kalau bingung install dua-duanya ya karena Blink ini baru keluar yang baru tapi sementara kita masih pakai versi yang lama. Kemudian nanti kita akan ada sedikit instalasi program, kemudian pembuatan akun. Kemudian sebelum masuk ke project kita, kita saya akan kenalkan apa itu breadboard atau project board yang akan kita gunakan, kemudian ada sensor gas yang akan kita pakai di dalam uh, kelas kita dan juga ada buzzer ya semacam alarm. Kemudian kita akan mengakhiri dengan membuat satu project yaitu sistem alarm untuk kebocoran gas ya dan ditutup dengan pengenalan singkat untuk program IOT. Mari kita masuk ke yang pertama yaitu konsep Internet of Things. Apa itu Internet of Things ya? dari namanya kita sudah bisa menebak ya bahwa Internet of Things berarti kita punya jaringan ya yang terdiri dari banyak things, banyak benda ya, banyak hardware. Jadi kalau digambarkan seluruh peralatan, seluruh barang-barang fisik itu bisa terkoneksi melalui internet. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau artikan secara sederhana, Internet of Things ialah berbagai sensor dan aktuator yang terhubung dengan sistem komputasi melalui internet. Apa itu? Kita akan kupas satu persatu berikutnya. Nah, mari kita lihat apa sih bagian-bagian dari suatu sistem Internet of Things. Nah, ini mulai dari dunia, ya. Jadi keunggulan dari Internet of Things itu kita berkaitan dengan dunia fisik, teman-teman ya. Jadi tidak hanya software, tidak hanya dunia maya, tetapi kita ambil data itu benar-benar dari uh, dunia fisik. Data suhu, data tekanan, data kelembapan itu ialah data fisik yang teman-teman bisa rasakan. Dari sensor itu akan diproses oleh peralatan yang namanya IoT device. Ini tidak hanya pengontrol atau pengendali biasa, tapi dia juga mengkoneksikan uh, sensor atau peralatan ini ke internet gitu ya, atau ke media komunikasi uh, lain yang itu low bandwidth Ya, jadi yang bisa terus uh, berkomunikasi dengan data yang sangat rendah. Kemudian, kita punya aplikasinya. Aplikasi ini bisa di HP, bisa di komputer, bisa di web, ya. Dan uh, ada user interface yang akan digunakan oleh pengguna. Nah, ini disebut dengan akuisisi data. Jadi, misalkan kita punya sensor suhu sampai muncul di HP Anda, suhunya sekarang berapa? Itu melalui jalur ini, lumayan panjang. Nah. Tidak hanya bisa memonitor, tetapi kita juga bisa mengendalikan, ya. Jadi panahnya bisa kita balik. Misalkan pengguna dari HP bisa menyelamatkan lampu, pengguna dari HP bisa menyelamatkan kipas angin, misalkan, ya. Nah itu juga jalurnya sama. Dari user interface dia masuk ke aplikasi, menggunakan media komunikasi tertentu, protokol tertentu, masuk ke IoT device, kemudian mengaktifkan aktuator. Ya, ini ialah proses kendali nah kita lihat sing, secara singkat satu persatu ya apa sih sensor sensor itu paling gampang teman teman membayangkannya kayak indera kita jadi manusia punya indera perasa indera penglihatan ya pendengaran sama jadi kalau itu semua gunanya ialah kita sense kondisi di sekitar kita jadi sensor ialah alat yang mendeteksi kejadian fisik ya dan kemudian menghasilkan sinyal listrik atau merubahnya menjadi sinyal listrik. Misalkan saya punya suhu, ini akan dirubah sensor menjadi tegangan atau arus. Waktu dia jadi sinyal listrik, ini bisa dikirim ke otak dari sistem, ya, yaitu pengendali, controller, atau kalau di sistem IoT, nanti kita sebut dengan IoT device. Nah, selain sensor, ada aktuator. Aktuator itu kalau dianalogikan dengan manusia, itu ialah kakinya, tangannya, sesuatu yang bergerak, gitu ya, sesuatu yang action. Ini ialah komponen yang menerima sinyal dari aplikasi atau dari controller. Kemudian ini selalu ada aksi, misalkan gerakan. Contoh aktuator itu bisa pompa, bisa motor, bisa valve, ya, bisa pneumatik, ya, pneumatik actuator dan lain sebagainya. Kalau contoh sensor tadi yang ada di layar ini, ini ada sensor proximity, mendeteksi logam, ada sensor cahaya ya mendeteksi ada barang atau tidak yang ini sensor suhu ya jadi sangat bervariasi. Nah, kita berkenalan dengan IoT device. Misalkan kita punya sensor, sensor ini akan masuk ke IoT device. Ini ialah alat dengan mikroprosesor yang dia bisa diprogram gitu ya. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan peralatan lain secara wireless. Jadi yang namanya IoT device itu pasti ada modul komunikasi untuk connect ke internet. Untuk connect tanpa kabel. Secara umum perangkat keras IoT itu isinya apa? Ya. Jadi karena ini alat dengan prosesor pasti ada prosesornya, ada memorinya, kemudian ada GPIO atau general purpose input output. Jadi sensor itu akan terkoneksi ke bagian input ya, kemudian aktuator terkoneksi ke bagian output. Atau kalau dia general purpose, berarti satu pin bisa dijadikan input ataupun output. Kemudian ada communication unit, nah ini yang membuat alat kita terkoneksi ke internet, ya. Jadi selalu ada tiga bagian ini. Nah contohnya macam-macam ya, uh, IOT device bisa hanya satu IC kecil ini dari Atmel misalkan, atau bisa berupa microcontroller development boards, teman-teman yang suka main Arduino ini kalau kita tambahkan dengan uh, shield yang bisa connect ke internet maka dia jadi IoT device. Raspberry Pi sudah ada Wi-Fi-nya, langsung connect ke IoT device. Jadi yang Raspberry Pi ini ialah single board computer. Nah, jadi ada bermacam-macam ya, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana media komunikasinya? Jadi untuk uh, IoT device itu perlu protokol komunikasi, teknologi yang memungkinkan beberapa IoT device itu saling bertukar data. Uniknya, kalau kita bermain-main dengan IoT itu tidak sama dengan kita hanya connect ke internet pakai komputer, ya. Komputer ini sangat powerful, ya teman-teman beli dengan harga cukup mahal, tapi juga dia powerful, dia kadang-kadang uh, berat, ukurannya lumayan besar, ya selalu dapat supply, tinggal tancap ya di uh, colokan. Tetapi untuk IoT device itu dia harus low power consumption, karena mungkin dia hanya pakai baterai dan harus sangat hemat. Jadi mungkin setiap Sekian bulan sekali baru ganti. Nah, karena itu, perlu lo device, perlu lo bandwidth ya, karena uh, tukar-tukaran datanya harus tidak boros begitu ya. Kemudian, computation power juga supaya hemat daya dan bisa uh, terkoneksi meskipun protokol komunikasinya berbeda. Nah, ini beberapa keunikan dari uh, IoT device, khususnya dampak komunikasi, dan sebenarnya sangat banyak teman-teman uh, jenis protokol komunikasi IoT. Kita hanya akan menggunakan mungkin hari ini WiFi ya, tapi sebenarnya sangat banyak. Dan ini kalau dipelajari satu-satu ya menarik juga gitu ya. Nah, kemudian kita ke bagian yang terakhir yaitu aplikasi dan user interface. Uh, kalau kita bermain dengan IoT, kita tidak hanya bermain dengan microcontroller dengan IoT device, tapi ini akan ada aplikasi lain ya. Misalkan nanti kita akan coba, kita punya microcontroller tapi juga pakai uh, mobile phone. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda di mobile phone itu ada aplikasinya. Nah, jadi proses komputasi itu bisa dilakukan secara lokal dengan microcontroller saja, tapi jika berat itu akan dilakukan di cloud. Nah, itu nanti akan masuk ke yang namanya cloud computing, di mana sekarang berbagai provider raksasa ya seperti Amazon, Google, Microsoft itu bersaing ya di, di bidang ini. Jadi kalau teknologi kita sudah pakai AI, kecerdasan buatan yang kompleks, maka orang akan cenderung menggunakan cloud computing. Tapi kita tidak, hari ini sangat simpel ya. Tapi bisa seperti ini. Nah kemudian terakhir, user akan mengakses tampilan sistem itu melalui mobile phone, tablet, komputer. Bahkan yang sekarang mungkin juga user itu mengakses, mengakses sistem kita melalui suara. Misalkan kalau sudah pakai Google Home, atau menggunakan uh, Amazon apa Alexa gitu ya jadi itu juga uh, apa modul uh, mode komunikasi antara user dengan sistem nah oke okay, jadi itu komponen-komponen dari sistem IoT teman-teman nah salah satu contoh sistem IoT itu ialah smart home ya jadi di di aplikasi smart home ini bukan lagi hanya teori ya tapi ini contoh-contoh Produk ya, jadi ini sudah ada produk komersialnya. Jadi IOT sekarang ini bukan lagi hanya konsep, bukan hanya di paper-paper ilmiah, tetapi sudah dijual orang dan diapply di banyak rumah, begitu ya. Misalkan kalau teman-teman tahu Nest, Nest ini terkenal dengan membuat IOT untuk security. Ini semacam sensor asap, karbon monoksida, gitu ya, yang dia detect kalau ada kebocoran dan yang lain dia akan uh, memberikan informasi ada cahaya misalkan kalau ada produknya Philips Hue. Teman-teman kalau ketik di Tokopedia Philips Hue akan keluar ya. Jadi dia kita bisa atur pencahayaan itu dari uh, internet gitu ya. Itu ada produk namanya Philips Hue. Kemudian ada smart plug. Nah ini. Uh, plug ini juga bisa bisa dinyalakan dari internet ya. Ada produk produk namanya Orange My Plug 2. Ada Fog Vision ini security kamera. Jadi dia tidak hanya pasif ya CCTV-nya, tapi dia kalau ada intruder, uh, misalkan yang mencurigakan, dia akan kirim pesan, ya. Kemudian juga ada uh, keywords ya dan dan lain sebagainya. Jadi produk-produk uh, IoT di smart home ini sudah ada, gitu ya. Dan ini akan terus berkembang dan akan diperlukan orang-orang yang develop aplikasi-aplikasi uh, yang baru, yang lebih pintar, uh, develop hardware yang baru, yang lebih canggih dan seterusnya. Nah kita kali ini nanti akan memanfaatkan prototipe smart home yang super super simple gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menerima training kitnya, di sana akan ada uh, kardus, kemudian ada berbagai beberapa jenis sensor. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada dua buah sensor, yaitu sensor yang biru ini namanya sensor suhu, yang uh, apa? Yang seperti ini namanya sensor gas ya, MQ2. Kemudian juga ada fan, sensor cahaya, dan juga ada uh, buzzer, gitu ya. Kemudian juga ada led ya. Jadi kalau teman-teman bisa bermain mau mau memberikan led nyala mati maka bisa. Ini akan saya demokan secara sekilas saja ya. Uh, ini ada suara saya, tapi mungkin tidak terdengar. Ini akan saya langsung percepat saja, sebentar. ya. Jadi dengan uh, di sini ada aplikasi linknya sudah nyala. Ya, jadi kita bisa menyala matikan lampu. Jadi dengan penekanan tombol bisa menyala matikan lampu. Kemudian kita juga bisa mengamati uh, ini ada ini ada buzzer ya, tapi nggak dengar mungkin nanti bisa teman-teman coba sendiri. Selain itu juga ada suhu ya teman-teman ya. Jadi suhunya muncul di sini. Ini angka-angka ini suhu ya 26,4 juga ada gas ya gasnya akan muncul di yang warna biru. Nah, kemudian uh, untuk ceknya nanti bisa menggunakan korek didekatkan dengan api. Kalau gas nanti uh, tidak perlu nyalakan apinya tapi gasnya di open ya. Ya, jadi kita akan membuat sistem yang kira-kira seperti ini teman-teman ya. Cuman karena waktu kita hanya dua jam kita akan uh, fokus ke membuat alarm untuk kebocoran gas, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Wemos D1 Mini. Kemudian ada yang namanya Arduino IDE dan juga Blink, ya. Oke. Jadi teman-teman kalau melihat uh, training kitnya ada alat yang sangat kecil, gitu ya. Bentuknya mungkin seperti yang kanan bawah ini, ya. Nah, Wemos D1 Mini ialah controller kita itu yang di bawah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini ini sudah ditumpuk dengan yang namanya shield untuk relay ya, shield untuk relay. Nah, tapi untuk microcontrollernya sendiri ialah yang bagian bawah ya, sangat kecil. Dan ini kalau dibeli mungkin hanya 30.000 kali ya. Jadi 34.000 tidak mahal. Jadi dia adalah keluarga ESP8266, sangat murah tetapi sudah bisa mengkoneksikan peralatan ke internet. Jadi dengan adanya SW8266 ini luar biasa. Bahkan kita di rumah hanya punya uang 30 ribu bisa bikin alat IoT. gitu. Nah speknya seperti ini, voltage-nya 3,3 volt, ada 11 digital I.O. dan seterusnya. Ya, Saya pikir teman-teman bisa baca juga sendiri. Nah kemudian dia dilengkapi dengan shield. Apa sih shield itu? Nah shield itu supaya kalau kita ingin menambahkan sesuatu di controller kita itu kita tidak perlu solder satu-satu teman-teman ya. Jadi cukup kita uh, tancap ya. Jadi teman-teman lihat ini ada kaki-kaki yang warna hitam. Ini kita tinggal nancep ya. Nanti kalau kita lepas bisa juga mau diganti yang lain boleh gitu ya. Atau kalau ini tambah lagi ini juga bisa. Nanti ini Heaternya uh, headernya harus kita tambahkan di sini kemudian ditancap ke yang lain. Jadi uh, proses buka tutupnya itu gampang gitu ya itu kegunaan shield. Nah, pin-pinnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat yang diawali dengan huruf D itu ialah digital ya, digital IO-nya. Ada D0 sampai nanti ada D1, 2 sampai D8 ya. Jadi ada sekitar 9. Kemudian ada satu analog input ya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk sensor gas akan masuk ke sini, sifatnya analog ya. Kemudian ada untuk ground sama 5 volt. Jadi karena ini ialah peralatan uh, elektronik, maka selalu ada listriknya. Listriknya ialah 5 volt dan ground. Gitu ya. Nah, ini ialah pin out-nya dari Wemos di satu mini. Teman-teman juga bisa lihat slide ini di file yang tadi dikirimkan Bu Josie ya, atau dikirimkan panitia ya. Uh, Silahkan dicek, bisa dilihat dari situ juga. Nah, kemudian kita berkenalan dengan Arduino IDE ya. Apa sih Arduino IDE? Ini ialah semacam program atau semacam IDE untuk memprogram mikrokontroler yang namanya Arduino yang pasti sangat terkenal ya. Kemudian kita kalau memprogram dengan Arduino IDE itu menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa C. Jadi dia bukan bahasa C, ada perbedaan-perbedaan tapi mirip ya. Jadi eh, kalau pernah belajar bahasa C akan dengan cepat belajar Arduino ini. Kemudian kalau kita menambahkan ESP8266 package, jadi kita menginstal package tambahan, maka nanti kita bisa memprogram Wemos D1 Mini menggunakan Arduino IDE. Ya, jadi dengan tambahan sedikit, Arduino IDE ini bisa dipakai untuk memprogram Wemos D1 Mini. Kemudian nanti struktur program di Arduino IDE itu saya bagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu konfigurasi atau persiapan ini kayak orang mau naik mobil dia cek dulu olinya akinya dicek dulu bannya ya jadi persiapan persiapan itu termasuk kita sebutkan library apa yang digunakan dalam program kemudian kita lakukan inisialisasi variabel kemudian kita lakukan pengaturan koneksi internet ya nah teman-teman di dalam program kita kali ini asumsinya ialah menggunakan wifi ya teman-teman jadi kita belum sebenarnya bisa menggunakan GSM dan yang lain tapi supaya cepat dan seragam, kita pakai Wi-Fi ya teman-teman ya. Semoga uh, di rumah ada Wi-Fi atau kalau tidak bisa dengan Wi-Fi rumah mungkin HP-nya dijadikan hotspot ya. Jadi komputernya nanti connect ke uh, apa? Connect ke internet melalui Wi-Fi ya. Nah, kemudian setelah kita persiapkan, kita masuk ke program utama. Nah, di sini kita ada Bagian setup setup itu, setup itu ialah untuk juga persiapan lagi, tetapi sudah masuk lebih praktis ya. Jadi, berbeda dengan yang nomor dua, ini empat ini lebih praktis. Kemudian, ada juga nanti loop ya, program berulang. Ini ialah bagian program yang dikerjakan terus-menerus oleh uh, controller, oleh Wemos D1 Mini. Kemudian, juga ada program yang melibatkan Blink ya. Jadi, ada program yang melibatkan Blink atau aplikasi di HP kita nanti ada yang menggunakan timer, ada yang tidak. Ya, menggunakan timer itu berarti nanti dari blink itu secara berkala itu akan meminta uh, controller melakukan sesuatu. Ya, jadi kira-kira ini ialah struktur program Arduino. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, kemudian kita mengenal sedikit tentang blink. Ya, apa itu blink? Nah, teman-teman, blink ini sebenarnya ialah produk yang dibuat orang untuk mempermudah pemrograman IoT, ya khususnya di HP. Jadi kalau teman-teman buka program mobile app-nya di iOS atau Android, di situ kita murni hanya desain interface, hanya tampilan, ya tombolnya bagaimana, kemudian kita lampunya bagaimana, ya meternya bagaimana. Di situ kita murni mengurusi tampilan sama atur alamat, ya tampilan dan alamat-alamat saja. Tapi tidak ada programming, tidak ada kode, ya jadi, ini sudah sangat disederhanakan. Nanti, kodenya kita lakukan di Arduino IDE. Nah, kemudian, Blink App ini akan terkoneksi ke Blink Server. Blink Server ini semacam komputer yang dimiliki oleh Blink yang mungkin tahu tempatnya di luar, ya. Jadi, nanti aplikasi kita itu akan connect ke Blink Server yang sudah disediakan oleh perusahaan Blink itu. Kemudian, Blink Server ini yang mengatur komunikasi antara smartphone dengan hardware kita. Dengan Wemos D1 Mini kita itu ya, jadi dan ini kita masih bisa gunakan secara gratis. Nah, tapi teman-teman juga ada kasus ya, uh, kemarin kami ngadakan pelatihan itu, ada uh, peserta yang tidak bisa mengakses uh, link ini menggunakan dengan baik karena masalah ISP ya. Jadi, kayak uh, provider internetnya itu tidak membuat dia tidak bisa connect gitu ya. Nah, nanti dalam kondisi seperti itu. Uh, memang belum ada solusi yang pasti, ya. Jadi, nanti kita cek. Uh, semoga teman-teman di sini bisa connect semua ke begitu ya. Karena ada kejadian kemarin, itu teman ini harus ganti jaringan. Misalkan dia punya uh, provider lain, coba. Uh, misalkan awalnya Telkomsel, mungkin coba yang lain dari Indosat atau yang lain, ya. Itu mungkin perlu dilakukan, karena kadang-kadang uh, itu tidak bisa diakses karena masalah provider. Nah. Kemudian yang lain setelah ada blink, aplikasi blink, server, kemudian ada blink library. Nah, ini untuk mengatur komunikasi dengan server dan memproses instruksi di hardware ya. Jadi library ini sebenarnya letaknya di Arduino-nya ya. Jadi supaya Arduino bisa berkomunikasi dengan blink ya, itu harus ditambah dengan blink library. Ya, supaya nanti bisa ngomong-ngomong uh, satu dengan yang lain ya. Jadi perlu diinstal library Misalkan namanya Blink Library untuk Arduino IDE. Nah, nantinya kalau program ini sudah masuk dan ini apa, Blinknya sudah terkonfigurasi dengan benar, maka laptop nggak perlu lagi. Jadi, teman-teman nggak usah pakai laptop, langsung uh, lihat uh, akan jalan tanpa laptop, ya. jadi no laptop required. Oke, okay. nah itu ini akan saya percepat saja. Jadi, di Blink nanti kita harus buat uh, akun baru. Nanti, kalau teman-teman belum bisa sambil diinstal ataupun dibuat juga ya silakan dibuat kemudian nanti kita buat project baru di project baru itu kita pilih hardware-nya. cari yang Wemos D1 Mini ya cari yang Wemos D1 Mini nah kemudian setelah kita buat project baru hardware baru nanti akan dapat yang namanya out token ya semacam token token ini apa token ini semacam penanda atau nanti dia itu uh, satu huruf ya, satu yang panjang ya, ada karakter berbagai macam. Itu penanda unik yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat keras kita ke smartphone. Jadi supaya aplikasinya ini tahu, oh ini aplikasi yang mana ya yang mau diakses. Itu kayak kodenya gitu ya. Setiap project yang dibuat itu akan ada out tokennya. Dan itu akan dikirim otomatis di email. Ya, jadi nanti begitu buat new project, teman-teman akan dapat email dari Blink yang isinya out token nah jadi nanti waktu ada new device muncul auto token bisa dilihat di sini nah tapi ini kan panjang kalau kita ngetik kemungkinan salahnya besar ya jadi kita tinggal buka email kita atau kalau belum terima silahkan tekan email nanti akan dikirimkan ke email tinggal copy nanti di paste ya di paste di Arduino IDE kita ya, seperti itu nah kemudian kita buat new project nah setelah itu kita menambahkan tampilannya itu dengan mengatur yang namanya widget. Ya, widget ini terbagi dari komponen-komponen. Misalkan ada button, slider, timer, dan masing-masing ini ada harganya. Itu ya. Kebetulan kalau kita gratis itu dapat 2000 ribu. Ya teman-teman buat akun gratis dapat anggaran 2000 ribu. Bisa beli widget secara gratis. Nah nanti misalkan kita pilih button, nanti waktu di button sendiri kita mengatur settingnya. Ya nanti akan ada waktu kita buat project akan saya tuntun satu persatu sekarang masih secara umum dulu. Nah kemudian kita akan ada pengaturan pin ya jadi di pinnya itu kita bisa pilih menggunakan pin yang digital jadi pin fisik yang bernilai 01 atau pin yang analog pin fisik dengan nilai range tertentu ataupun pin virtual. Jadi kalau digital dan analog itu sebenarnya dia itu ialah pinnya BMOS c 1 Mini, pinnya microcontroller. Tapi kalau virtual itu tidak ada pinnya sebenarnya di hardware, tapi ini miliknya pin, ya pin Maya, pin virtual. Ya nanti kita akan sering pakai yang virtual, ya supaya lebih mudah pemrogramannya. Oke, okay. nah nanti setelah programnya selesai dibuat, eh, terakhir kita lakukan running, ya dengan menekan segitiga di kanan atas itu untuk running project. Kalau tidak ada masalah, nanti kita akan bisa lihat Uh, widget kita itu akan aktif ya, akan ada nilainya, akan kelihatan nyala atau mati berganti warna gitu ya. Kalau runningnya benar. Oke. Okay. Baik, jadi itu adalah uh, konsep IoT secara sangat-sangat cepat, teman-teman. Ya, jadi nanti kalau masih wah pak terlalu cepat, nggak apa-apa. Nanti uh, waktu teman-teman agak longgar, silakan baca slide-nya sedikit-sedikit, ya. Kemudian silakan tanya, boleh tanya ya kalau ada Uh, yang kurang jelas bisa kontak saya juga nah sekarang kita akan mulai dengan yang lebih praktis ya yaitu kita pastikan instalasi program oke okay, teman-teman nah ini ialah beberapa yang teman-teman harus install ini sambil saya mau cek ya uh, untuk teman-teman peserta apakah masih ada yang kesulitan mem, apa, menginstall Arduino IDE dulu Apakah ada yang belum menginstal khusus peserta ya bukan panitia ya? Apakah peserta ada yang kesulitan menginstal Arduino IDE? Bisa raise hand mungkin? Saya pak. Oke, ini bisa raise hand mungkin sebelum bicara? Saya nggak kelihatan soalnya. nggak Pak. Oh Gilbert ya? Iya pak. Oke, Gilbert ada kesulitannya kenapa itu? Uh di di sini nggak apa itu nggak bisa pak di download di sini pak di hp saya oh Arduino IDE di komputer ya yang yang Arduino IDE oke pak uh, yang pertama dulu Arduino IDE oh ya pak baik pak ya ini di komputer ya jadi teman-teman silakan lihat panduan ya panduan yang uh, saya berikan di uh, kemarin ya itu ada alamatnya atau dia di slide juga ada ya teman-teman kalau sekarang ini coba ini di screenshot ya untuk teman-teman yang belum uh, ini di screenshot nanti masuk ke petra.id arduino itu akan memastikan teman-teman uh, menginstall arduino nya ya oke selain Gilbert Emanuel apakah ada lagi yang belum bisa raise hand sudah ya Oke, okay, nanti mungkin untuk Gilbert harus dibantu asisten ya kalau memang ingin uh, apa? nanti kita ada dua asisten yang akan membantu. Oke, okay, kemudian kalau teman-teman sudah install Arduino IDE nah ada hal berikutnya yang harus dilakukan yaitu instalasi ESP8266 package supaya uh, Arduino kita bisa membaca Arduino IDE-nya bisa membaca Wemos gitu ya. Caranya bagaimana? Oke, silakan mengikuti di layar ya, teman-teman yang sudah punya Arduino IDE. Nah, kita menginstal ESP8266 package dengan membuka Arduino IDE, kemudian pilihlah File Preferences. Ya, File Preferences. Mungkin saya sambil, uh, oke, okay, silakan diikuti dulu. atau teman-teman bisa juga lihat di PDF-nya, PDF-nya bisa di copy paste ya. Oke. Okay. Eh uh, ya, mungkin ini saya minta bantuan uh, Kevin. Saya letakkan di ini ya Kevin. Kevin saya letakkan di breakout room ya Kevin ya. Iya Pak. Okay. Uh, ya, Oke, ini saya belum bisa lihat Oke, mungkin Kevin dan Jawan akan saya assign ke room yang berbeda. Nanti kalau ada masalah yang agak besar, teman-teman akan saya kirim ke sana, ya supaya bisa dibantu. Oke, okay, teman-teman yang lain jangan join ya. Jadi itu khusus untuk nanti yang ada masalah waktu uh, ini akan saya kirim ke room itu ya. Jadi jangan join ke breakout room dulu. Oke. Okay. Oke, okay, apakah ada yang kesulitan ini? Jadi file preferences, kemudian Anda pilih additional boards manager, kemudian ketikkan URL ini. Ya kalau kalau ketikannya panjang itu silakan buka file PDF saya, kemudian kalian copy saja ya, copy paste sehingga nanti munculnya seperti ini. Mohon maaf bapak. Ya. Yeah. Uh, bisa minta tolong nggak ya pak ya dikasih lihat uh, yang Arduino IDE itu yang bentukannya seperti apa? Soalnya saya udah install tapi nggak ada yang kayak di layar ini. Oke okay, oke okay, ya yeah. oke okay, baik. Ya siap-siap. Ini saya share screen dulu uh, semuanya ya. Jadi satu screen. Oke. Okay. Ya. Jadi ini teman-teman uh, Arduino IDE. Ya. Kemudian dari apakah sudah ketemu tadi? Veronica. Oh iya sama, Pak. Cuman ah. saya carinya di mana ya yang kayak tadi itu ya? Oke, okay. di tools ya. Oke, okay, okay. sorry sebentar. Saya saya cek dulu ya. ya. Saya. Oke. Okay. Ya, yeah, teman-teman sorry, pilih file kemudian preferences. File. Nah, ini ada preferences. Oke okay, Pak. Thank ya. you. Oke, okay, sama-sama. File preferences nah masuk di sini. Nah, kemudian di bagian additional port manager ini teman-teman masukkan tadi alamat yang panjang tadi ya, yang saya minta lebih baik kalian copy paste ya supaya gampang. Kalau sudah nanti tekan oke. Okay. Tekan oke. Okay. Nah, harusnya setelah tekan oke okay, berarti itu teman-teman sudah uh, install PSP 8266. Uh, linknya Linknya dapat dari mana ya, Pak? Uh, Roy sudah dapat PDF-nya? dapat ya. Atau ini coba saya masukkan chat aja ya. Oke, coba saya masukkan chat. Oke, itu saya berikan di chat juga. Teman-teman bisa masukkan di situ. Oke, okay, apakah masih ada yang kesulitan untuk bagian ini? Kalau udah, tanda-tandanya kayak gimana, Pak? Kalau sudah, nanti waktu... Nah, silakan klik di tools ya di bagian tools, kemudian waktu teman-teman ini masuk ke board, tapi ini nanti sebenarnya ya, jadi board, ya, kemudian ada boards manager. Oke, ini masih agak panjang. Ya, sebentar ya, ini masih proses. Oke, nah, nah itu langkah kedua ya sebenarnya ya. Jadi, oke terima kasih pertanyaannya Veronica. Ya, jadi nanti teman-teman setelah melakukan yang tadi, silakan pilih tool tools kemudian board kemudian Boards Manager. Kemudian kita install platform yang namanya ESP8266. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa search ESP. Ya, mungkin ESP82. Nah, ini ini keluar ya. ESP8266. Kemudian teman-teman klik install. Ya, itu langkah berikutnya. Jadi masuk ke tools, kemudian board masuk ke Boards Manager, cari ISP 8266, kemudian uh, tekan install. Uh, Pak, Pak, Pak. Uh, saya, saya, saya tul pencet tulis terus terus tulisannya board saja tidak ada loh, Pak. Adanya board Arduino Nano gitu loh, Pak. Terus kami cari oke, nanti. bentar ya. Oh, ini sudah online, ya. Ini punya saya 1.8.10, Pak. Uh, harusnya nggak apa-apa sih. Oke, okay, oke. Okay. Tools, board, boards manager nggak ada? yang atasnya. Board ya, board kan ada board manager. Ada, ada, ada. Itu tulisannya am um, board am um, dua, dua aku titik. Tak, aku, petik, sama. Coba yang board. We know ada kok pilihannya. Oke, okay. uh, Andreas bisa share screen nggak? Oke, maaf ini LT. LT sebentar ya, setelah Andreas ini nanti LT ya. Coba, sorry, sorry. Oke. Uh, ya, Panitia, apakah semua bisa share ya, teman-teman? Oh ya, bisa. Oke, Andreas, silahkan share. Ini saya stop dulu ya. Ya, silahkan. Andreas, tadi siapa? Ya? Andreas ya, betul ya? Atau VP? VP mau share screen coba, uh, supaya saya lihat. Oke pak, udah. Hmm. Ya coba, salah satu supaya teman-teman yang lain juga lihat ya. Yeah. Oke, okay, nah itu parts manager. Nah, oke, okay, tunggu dulu. Nah, ini ya, T kamu klik ESP82. Oh, nggak muncul ya? Iya, nggak muncul. Oke, okay. ya yeah, yeah. ESP82-nya tidak muncul. Oke. Okay. Kalau ISP 82-nya belum muncul, mau, mau, mungkin prosedur sebelumnya belum dilaksanakan ya. Oke, okay. oh iya betul juga. Yang coba kamu tekan oke okay lagi. Tadi sudah belum ya? Oke, okay, kembali, kembali oke. Okay. Tools, uh, sorry, file. Kemudian preference, preferences. Ya. Okay. Oh ya ini sudah ya ini sudah sudah dari itu apakah sudah sama? Sudah. Uh, itu nah itu kamu ada ada spasi di package-nya jadi teman kalian tadi yang pertama tadi Andreas ini Hello. memberikan spasi jadi kamu coba copy dari tempatku yang di yang di klik Andreas di chat itu oh, ini tadi saya copy dari PDF ya pak? Coba-coba ah, ini copy dari yang oh, chat ya. yang yang nah, itu ada package ada spasi nah oh, oke okay. okay. itu pengaruh ya teman-teman ya oke okay. okay, kamu tekan oke okay dulu nah kalau ada yang punya kesalahan itu silahkan ini dulu ya teman-teman silahkan diperbaiki oke okay, ini harus tunggu dulu nah itu ESP82 oke okay, install oke okay. terima kasih Pak ya yeah, oke okay. ya yeah, semoga teman-teman yang lain ini ya mengikuti ya ini saya stop share dulu kali ya Pak. Gimana? Uh, saya stop share. Ya yeah, stop share, share ya, ya? oke. Okay. Terima kasih. Oke okay, terima kasih. Oke okay, apakah uh, selain VB? Permisi uh, Pak, mau yeah. uh, Tadi setelah uh, tadi kan diulang di yeah, file preference itu setelah di oke -okay, kemudian langkah selanjutnya apa ya Pak? Kamu kamu share screen aja coba. Uh, saya pakai dua device yang zoom sama ininya beda. Oh, Beda. Iya. Yeah. Uh, gimana pertanyaannya tadi? file preference? Iya yeah, sudah uh, copy di link yang bapak kirim barusan. Sorry sorry, suaranya pelan. Kopi uh, sudah saya copy link yang dikirim di lewat chat. Oke. Oke. Langkah selanjutnya apa pak? Oke okay. oh, sudah ya itu ya. Ya. Yeah. Terus masuk ke tools. Mm -hmm. Oke, ini saya share screen lagi ya. Oke, saya share. Uh, sebentar. Oke, teman-teman uh, diikuti ya. Jadi, uh, sekali lagi, tadi setelah file, kemudian preferences, masukkan uh, alamatnya. Kemudian uh, Anda berikan tools, ya. Kemudian board, boards manager. Ini siapa yang nanya, Veronica? Bukan Pak. Siapa? Saya sebutkan namanya atau raise hand ya. Jadi saya tidak bisa melihat kalian soalnya. Ya, LT ya, oke. LT Board manager Oke, okay, Pak. Oke, okay. nah ini nanti uh, tunggu dulu sebentar ya sampai downloading platform indeksnya uh, hilang. Nah, ini menjadi putih. Sudah? Apakah sudah? Sebentar, Pak. Tools, board manager. Oke. Okay. Sudah begini, sudah Uh, downloadingnya sudah selesai? Belum ada Pak muncul. Ini ini sudah bisa diklik. Saya klik ESP bisa. Kamu bisa klik di situ. Oke, okay, belum Pak. Uh, lanjut aja dulu Pak, Oke, okay. ya ini karena tidak bisa kembali ya nanti ya. Ya, oke okay, teman-teman memang uh, ini harusnya lebih baik sebenarnya kemarin ya. Waktu saya infokan ini sudah saya kirimkan tapi mohon maaf karena uh, baru bisa sekarang ya. Oke, okay, nah, ada satu langkah lagi instalasi uh, yang terakhir ya, semoga ini kalian uh, install blink library-nya ya. Kalau tadi itu install package untuk s 8266 sekarang install blink library ya. Caranya bagaimana? Anda masuk ke sketch. Nah, ya, jadi mungkin langsung saya praktekkan aja ya, supaya lebih jelas. Sketch, kemudian teman-teman masuk ke include library. Oops, sorry. Nah, kemudian di sini manage library. Nah, maka akan keluar lagi seperti ini library manager. Ya, jadi sketch Include library, kemudian manage uh, library. Oke, okay, mungkin nggak pertama agak panjang sedikit. Nah, kemudian di sini teman-teman klik Blink. Uh, Ketekan uh, Blink ya, B-L-Y-N-K. Nah, kemudian teman-teman install dari situ. Permisi Pak, mau tanya. Ya, yeah, yeah, silakan. Itu buat installnya kalau masih download masih nunggu gitu terus dibuk, di ditutup dulu. Gitu downloadnya berhenti atau enggak? Itu buat mulai masang yang bling library-nya juga. Uh, iya, jangan mungkin dibiarkan dulu ya sampai uh, dia sempurna ya jangan ditutup terima kasih pak ah oke okay. permisi pak ya silakan uh, jadi ini kan saya masih download kemudian hmm. kali aja lupa di PDF-nya itu uh, tulisannya habis sketch include library terus hmm. at zip apakah berbeda sama yang punya bapak ini tadi eh uh, oke okay, sebentar ini mestinya ya sebentar ya Nah, ini saya sudah agak lama juga nih uh, instalasinya. Mungkin Kevin, Kevin, uh, bling ini apakah masuk ke manager dulu atau harus add shift dulu ya, Kevin? Uh, tergantung, Pak. Kalau kalau dari library manager, itu tidak perlu pakai file shift-nya. Tapi hmm. kalau okay. misalnya mau pakai, uh, kalau library manager itu kan bawaan dari Arduino IDE-nya, jadi uh, bisa langsung ngambil dari online. Ya. Nah, kalau yang pakai zip itu download file zip-nya manual. Itu ada okay, di okay. GitHub-nya Blink. Oh, iya ya, benar benar. Ya. Ya, terima kasih. Ya, benar, Kevin. Ya, jadi kalau teman-teman sudah bisa menemukan Blink-nya di sini, ya seperti yang Kevin sampaikan tadi tidak perlu install lagi ya. Tidak perlu add zip lagi. Tapi langsung install, maka itu sudah cukup. Jadi yang add zip itu kalau di sini tidak ada, nah kita harus tambahkan secara manual. Tapi memang harapannya di sini sudah ada sih, gitu ya. Terima kasih Kevin. Uh. Oke. Okay. Ya. Nah nanti sambil menunggu ya, saya lanjutkan dulu. Uh, kita agak terlambat tapi tidak apa, apa. Memang ini perlu dilakukan. Panitia, saya kurang berapa menit ya sekarang? <laughs> kurang uh, sekitar 45 40? menit, Pak. Oke, okay, siap. Ya. Yeah. Oke, okay, teman-teman, uh, saya lanjutkan ya. Ya, jadi harapannya tadi teman-teman sudah menemukan bling-nya. Nanti kalau belum menemukan, mungkin akan saya kirim ke breakout room dibantu asisten untuk uh, untuk cari zip-nya dulu ya. Tapi kalau sudah ketemu bling, silakan install dan ditunggu ya. Nah, kemudian uh, pastikan juga teman-teman sudah install aplikasi Blink di smartphone. kemudian sih, Pak. Pertanyaan ya. ini apa emang install yang Board Manager yang ESP tadi memang lama banget ya? Uh, tapi ada progres, enggak? Ada tapi itu kayak sangat lambat, sangat lambat ya. Ya rasanya harus ditunggu kali ya, mungkin jaringan juga ya. makasih Pak. Ya, yeah, thank you Alvin. Teman-teman lain apakah uh, ada yang lama banget? Seperti Alvin, bisa report? Seperti Andreas, VP tadi, gimana ya? Apakah lama, VP enggak, Pak? Sudah enggak, ya, selesai, oh, ya, ya. oke. Okay, thank you, ya. Jadi, kemungkinan uh, jaringan, ya, nanti nanti akan coba. Kalau masih belum bisa, di bantu asisten, ya. Oke, okay, teman-teman, pastikan sudah buat uh, install. Bring ya di smartphone. Kemudian silakan membuat akun baru juga ya. Setelah buat akun baru dengan email, maka akan bisa eh, apa namanya akan bisa akses Blink ya. Oke, okay. nah kita akan masuk ke breadboardnya sekarang ya. Ada breadboard sensor MQ2 dan buzzer. Nah teman-teman untuk yang belum pernah menggunakan breadboard, jadi breadboard ini yang warna putih ya. Jadi kalau teman-teman uh, lihat ada yang uh, putih kotak itu namanya breadboard atau project board. Ini kita bisa bikin prototype tanpa mensolder. Yang teman-teman harus pahami ialah jalurnya. Ya, yang jalur paling atas ini ada dua jalur itu saling tersambung. Ya, jadi yang warna biru ini nyambung satu dengan yang lain. Yang warna merah juga nyambung satu dengan yang lain. Jadi yang dua jalur di atas dan dua jalur di bawah itu tersambung gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk uh, tegangan plus dan minus atau ground ya, plus dan common-nya. Jadi yang atas plus, yang bawah uh, negatif ya atau common. Seperti ini ya. Nah, sementara di tengah-tengah itu vertikal ya, sambungannya ialah sambungan vertikal. Dan antara bagian yang atas dengan yang bawah ini tidak ada uh, tidak tersambung ya. Ini ada jembatan apa pemisah ya, ada pemisah agak besar itu berarti yang atas sama bawah tidak tersambung. Gitu ya. Nah, ini nanti silakan dilihat. Kemudian kita mengenal sensornya. Sensornya ialah sensor MQ2 yang bentuknya seperti di layar ya. Silakan juga diambil sekalian, disiapkan. Itu sensor untuk mendeteksi asap dan gas yang mudah terbakar. Nah, kemudian di sana ada potensio yang bisa untuk mengatur sensitivitas sensor, tapi kita tidak akan pegang, ya. Kita biarkan aja. Kemudian, sensor ini resistansinya akan menurun saat konsentrasi gasnya makin tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kalau kaki-kaki dari sensor ini, dia ada bagian AO atau analog output, digital output, kemudian ground dan VCC atau power supply-nya yang kita gunakan dalam proyek kita kali ini hanya yang analog ya. Jadi sinyal analog ini nanti kalau dia nilainya makin tinggi berarti kandungan gasnya makin banyak. Nilainya makin rendah, kandungan gasnya makin sedikit. Gitu ya. Nah, nanti empat kakinya akan kita gunakan. Kemudian kita akan menggunakan aktuator atau output yang namanya buzzer. Ya, jadi ada yang bentuknya hitam, kecil silahkan disiapkan ya modelnya seperti ini teman-teman jadi buzzer ini akan berbunyi akan piping ya beep gitu ya saat mendapatkan arus listrik kemudian dia memiliki dua kaki ada ada lambang positifnya ya silahkan dilihat di badannya itu ada lambang positif plus ya itu berarti nanti kaki positif yang satunya kaki negatif ini tidak boleh terbalik gitu ya Nanti kita bisa memprogram buzzer untuk berbunyi pada frekuensi tertentu. Misalkan, nanti ada instruksi yang namanya instruksi tone, kita berikan buzzer, kemudian kita berikan frekuensinya, misalkan 415, ya itu caranya menyalakan. Untuk mematikan, tinggal kita kasih frekuensinya 0, maka buzzernya akan mati. Jadi spesifikasinya seperti ini, tegangan 6 volt, rated eh, currentnya 30 mA dan seterusnya, ya mungkin teman-teman dapat. -teman ini sekedar pengetahuan aja. Oke, okay, nah, jadi kita punya sensor gas, kita punya bus, kita punya project board, kita punya kabel-kabel. Ya, dengan itu kita ingin membuat alarm kebocoran gas. Dan ini aplikasinya nyata ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada pipa-pipa yang isinya gas yang berbahaya kalau dia itu meledak, kita bisa buat sistem untuk mendeteksi kebocoran gas, kemudian kirim. Misalkan email, atau bunyikan buzzer, atau apa ya, kalau terjadi kebocoran, jadi ini aplikasi yang umum di dunia nyata. Nah, kita perlu menyiapkan breadboard, kemudian Wemos D1 Mini, ya, yang tumpuk, ya, teman-teman, ya. Kemudian, jadi Wemos yang ini, silahkan diambil, kemudian kabelnya. Mail to mail. Oke, maaf sudah. Oke, apakah bisa mendengar saya? Maaf ya, ini ada kesalahan teknis. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, oke. Kemudian silakan menyiapkan kabel male to male, secukupnya. Kabel male to male itu yang cowok-cowok. Ya, yang tajam-tajam. Ya, jadi saya mengirimkan ada yang male to male dan male to female. Jadi yang kita akan gunakan yang cowok-cowok ya. Oke. Nah, silakan disiapkan. Nah, kita akan mulai dengan melakukan ada tiga tahapan. Yang pertama mendeteksi, mendeteksi gas dengan sensor MQ2, yang kedua aktivasi buzzer dari HP, yang ketiga aktivasi buzzer dari pembacaan sensor gas. Kita mulai dengan uh, tahap satu dulu. Jadi teman-teman ambil project board-nya. Kemudian tancapkan Wemos-nya seperti pada gambar ya. Jadi di ini lambangnya nanti harusnya kebalik atau kalau kalau nggak kelihatan lambangnya yang ini ya 3V3 D8 B7 ini di atas. Ya, jadi silakan memasang persis seperti ini. Ya, yang 3V3 D8 D7 D6 ini di atas. Yang 5V G D4 D3 itu di bawah. Oke, silakan ditancap dulu yang ini ya pak? ya, ya benar, ya benar Roy, ya, yang tertumpuk, okay, ya. ya, yang ada tumpuannya ya, jadi ini gambar saya nggak ada tumpuannya tapi teman-teman gambarnya uh, tertumpuk dengan lesil. Silakan ditancap. Nah kemudian teman-teman uh, juga menancapkan sensor mq 2 ya sensor MQ2 itu yang tadi eh, gambarnya ini ya yang eh, mana tadi? Yang ini ya, ini sensor MQ2. Tetapi menancapkannya supaya tidak salah, menancapkannya kayak dibalik begitu ya. Jadi nah, tampilannya kayak gini. Ya, tampilannya seperti yang teman-teman lihat di kanan atas. Tancap ke breadboard dengan dengan kondisi seperti ini itu ada empat kaki yang paling kiri A output A0 analog ya kemudian D0 kemudian GND kemudian itu yang paling kanan BCC. kita hanya akan menggunakan A0 GND dan BCC. ya D0 nya enggak kita pakai nah sekarang teman-teman ambil kabel yang warna biru ya ini supaya gampang ngetrisnya cari kabel yang warna biru kemudian satu kaki silahkan tancap di sini, misalkan ya, kaki yang lain silahkan tancap di pin A0. Oke, nanti kabelnya to mil ya, Pak. Mil to mil, mil to mil semua. Ini tancap di project boardnya ya, tancap di project boardnya. Jangan ditancap di pinnya, tancap di sebelah ininya. ya. Oke, kalau teman-teman yang lain sudah bisa, silahkan mengikuti ini aja. Jadi yang sini masuk ke ujung, yang warna coklat, warnanya silahkan diikuti ya. Yang orange masuk ke atas, kemudian nanti yang merah itu untuk 5 volt, yang merah itu jalur 5 volt ke sini, yang ground hitam ke sini. Warnanya silahkan diikuti warna yang ada di sini. Oke, okay. ya, tapi ini ada pertanyaan yang ada pertanyaan boleh tuliskan, ya. Oke, okay. apakah sudah yang selesai? Boleh kasih jempol yang sudah. Siapa tahu, Abia sudah. Abia saja, ya. Oke, okay, Silakan yang lain diteruskan dulu. Iya, pin ya, kayaknya oke okay, ya. Sensor gasmu sudah tancap, Vin. Ya, sensor gasnya dulu, Vin. Jangan kabelnya dulu, Maaf. ya. Ya, dibuka sensor gasnya ya. Jadi, kabelnya harus sensornya dulu, baru kabelnya ya, karena kan itu mengikuti kakinya ya. Empat sensornya yang ini, ya, Pak. Oh, bukan, bukan, bukannya biru, Yang ini, yang ada kayak buletannya, ya, yang itu. Oke, okay. tancapnya dibalik, ya. Jadi, tancapnya okay. seperti yang digambar itu. Oke, sudah, ya. Sudah, Pak. Oke, okay, ya. Oke, okay. apakah saya bisa lanjut? <laughs> belum? Saya belum, Pak. Oh, belum. Ya, silakan. Ya, nanti kalau kita hanya bisa satu atau dua tahap, nggak apa-apa, teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan uh, secara mandiri, ya. Paling tidak kita setah satu tahap bisa, gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Vin bisa lihat di bisa lihat di PDF-nya Vin. Ya di PDF yang dikirimkan tadi. Oke, atau nanti teman-teman bisa ikuti saya dulu. Nanti bisa kembali ke sini dengan asisten juga ya, supaya kita Paling tidak ada satu tahap yang diselesaikannya diselesaikan, ya. Oke, okay, uh, maaf, uh, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke program Blink-nya dulu, teman-teman. Ya, jadi silahkan lihat ini dari kiri ke kanan, ya. Jadi, kabelnya mungkin sama, project boardnya ditaruh dulu. Silahkan membuka HP, kemudian buat new project, ya. Buat new project. Dikasih nama, misalkan IoT Project. Kemudian pilihlah device-nya Wemos D1 Mini. Ya. Kemudian connection type-nya, pilih Wi-Fi. Time-nya silahkan, boleh pilih drag atau light. Paper. Caranya pergi, kamu nunjuk project gimana ya, Pak? Uh, kamu masuk ke Blink. Blink terus? Uh, uh, itu kan apa, di depannya kamu baca apa? Baca Ah, gimana, Pak? Enggak. Kamu buka aplikasi di HP, ya. Hah? Uh, kamu buka aplikasi Blink di HP, ya. Di mobile phone. Huh? Sudah. Ah, sudah? Sudah, uh, uh, Tampilannya bagaimana? Di depan. Paling depan. Seperti, entar, entar, entar. Seperti ini, Pak. Nah, itu punyamu itu Blink yang baru. Blink Legacy. Oh, Blink Legacy. Oke, oke. Blink Legacy, ya. Yang lama. Oke, yeah. uh, Pak. Jadi kalau yang baru sebenarnya bisa, cuman saya belum nyoba ini di sana. Jadi nanti malah berbeda semua. Nah untuk teman-teman yang sudah create project ya, kemudian nanti tampilannya akan kosong seperti ini, gitu ya. Yang yang dari kiri kedua ini ya kosong. Kemudian ka kalian uh, klik saja di sembarang di sini, itu akan muncul widget box. Nah, ini pilihan. Kalian bisa pakai macam-macam itu ya. Selama energinya masih ada. Gitu ya. Untuk kali ini kita akan pakai yang kids ya, Goku ya. Anda pilih gauge, Kids kemudian masuk ke sini. Akan tampilannya seperti ini. Ya, pilih kids nanti munculnya masih kosong seperti ini. Oke. Apakah ada yang kesulitan? Mungkin kecuali Roy tadi ya? Ya betul 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 Bin. Oke okay, ya teman-teman. Nah kalau sudah masuk di sini, nah, ini berikutnya. Silahkan kalian klik gates-nya. ya. Anda klik lambang kids akan masuk ke kids setting. Ya, akan masuk ke kids setting. Kemudian kalian pilih ini ya yang bagian input. Ya, yang pin, yang yang ini nanti akan muncul select pin. Oke, akan muncul select pin. Nah, di situ kamu pilih yang virtual V0. Ya. Select pin, pilih virtual, kemudian pilih V0. Kemudian tekan OK. Sehingga tampilannya seperti ini nanti V0 0 sampai 1023. Ini range-nya ya. Ya, yeah, benar. Ya, yeah, pin betul. Kemudian kamu kasih nama misalkan konsentrasi gas. Ya, kemudian ini satuannya misalkan boleh diganti misalkan ppm kalau konsentrasi gas itu part per million ya. Jadi labelnya silakan uh, uh, tuliskan ppm. Nah, kalau sudah Anda geser ke bawah ya. Git settingnya digeser ke bawah itu ada refresh interval. Nah, itu ada push pushnya mungkin lebih baik diganti satu second ya, jadi supaya setiap satu detikan dipanggil ya. Push ini boleh juga sih, cuman mungkin lebih aman supaya nggak jadi berat di aplikasi HP kita. Pilih aja refresh intervalnya setiap detik, gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman tekan OK akan muncul di sini ya sebentar pak kalau misalnya tampilannya seperti ini di di, kan pak uh, kamu klik di tengah ini sudah sudah create project baru belum itu gimana pak apakah sudah create project baru iya pak membuat project baru apakah sudah? Iya iya saya, saya, saya sudah pencet project baru. Kemudian kemudian saya ada pencet keluar gitu loh pak. Uh, Buat project baru lagi lagi ya pak? Iya iya kamu harus create project dulu okay, yang pak. yang sebelah kiri ini ya. Oke okay, pak. Oke internal. Tertar. Ya saya sudah pencet project baru ini pak terus sudah pilih Wemos di satu mini wifi sudah nah, nah, nah. oh belum pak non nah, nah. uh -uh, harus dibuat dulu ya ya mungkin Roy bisa uh, ke room satu ya dengan Kevin ya oke pak sudah dibantu ya oke okay, um... Oke, Kevin bisa join ke room 1 ya sama Yohan. Apakah teman-teman ada yang membutuhkan bantuan lagi? Nanti akan dibantu Pak, punya sama. Saya kok agak beda ya, Pak, di aplikasinya. Oke, ini siapa nih yang bilang? Nadin ya? Iya, Pak. Oke, Nadin saya send ke tempatnya Yohan ya. Nanti biar dibantu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi yang punya ada ini khusus bisa di sini yang punya anu akan saya kirim ke breakout room. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Ya. Nah, kalau sudah ini jangan di play dulu ya, jangan di klik ini dulu karena belum belum pasti belum bisa. Kemudian kita masuk ke nah, teman-teman Cek dulu ya, jadi di email itu tadi, waktu kalian create project, itu pasti mendapatkan email dari Blink ya. Nantinya yang akan kalian gunakan ialah token yang diberikan Blink yang panjang ini ya. Nanti itu akan kalian copy paste ya, tapi simpan aja dulu. Pastikan sudah ada emailnya, nanti itu akan kepake gitu ya. Oke, nah. Kemudian sekarang kita masuk ke program di Arduino IDE. Nah, supaya waktunya lebih singkat, teman-teman boleh membuka, tadi kalau sudah dikirim email ya oleh Panitia, itu ada program. Jadi kalian unzip, terus masuk ke folder program, itu ada program namanya tahap 1. Ya, jadi ada program namanya tahap 1, itu isinya persis seperti ini gitu ya. Jadi di program tahap 1 itu Anda boleh klik dua kali saja. Anda boleh buka, nanti akan masuk ke Arduino IDE. Jadi yang tahap 1.ino. Ya, jadi ada program tahap 1.ino, teman-teman bisa klik dua kali. Ya. Nanti akan muncul program ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit programnya. Yang pertama, yang paling atas ini library yang kita pakai ya yaitu library ESP8266 ini untuk WMOS di satu mini kemudian library-nya Blink nah ini nah kemudian kita ada mendefinisikan uh, ada Blink Print kemudian ada timer gitu ya kemudian gas analog nah ini ini supaya gas analog kita masuk ke analog output yang nol a 0 A0. ya jadi ini biarkan saja. Nah, yang penting yang bawah, teman-teman. Ini ialah setting untuk internetnya. Yang pertama, untuk char out. Nah, teman-teman di sini copy paste yang dari email tadi. Nah, ini token kalian yang panjang ini. Ya, ini token kalian. Kemudian di bawahnya ada SSID, ini ialah nama Wi-Fi. Ya, nama Wi-Fi. Kemudian passwordnya apa? Ya tiga ini ber, jadi pasti berbeda dengan saya. Ya jadi ini token, silahkan copy paste di sini, kemudian nama wifi-nya, kemudian password wifi-nya, supaya terkoneksi ke internet. Ya. Oke semoga bisa ya. Silahkan diganti dulu teman-teman. Panitia, maaf, berapa menit lagi ya? Dua puluh menit, Pak. Dua puluh menit, ya. Oke, okay. ya. ya. Terima kasih. Oke, okay. ya. Jadi, masukkan token, kemudian SSID, kemudian passwordnya. Untuk token, pastikan tokennya sama persis dengan di email ya. Kadang-kadang waktu kita copy paste itu kurang satu huruf ya. Nah itu tidak akan jalan nanti. Pastikan sama persis ya. Copy paste-nya harus lengkap. Oke. Nah mungkin saya sambil jelaskan yang lain ya. Jadi program berikutnya itu void setup. Jadi program yang ada di void setup itu hanya dikerjakan sekali saja di awal uh, eksekusi program. Jadi ini kita mengatur yang namanya kecepatan transfer komunikasi serial, yaitu sebesar 9600 bit per second. Nah, kemudian kita buka blinknya. Nah, ini blink.begin. Kita masukkan ini, A AUTH ini nanti mengacu pada token. SSID nanti ngambil dari sini. Pas itu ngambil dari passwordnya kalian. ya Jadi ini blink .begin ini membuka koneksi internetnya. Kemudian kita punya juga timer set interval. Jadi ini ialah timernya blink ya. Jadi tadi ada blink timer di sini. Berarti kita akan membuat fungsi ini ya. Jadi send sensor ini ada ada fungsi send sensor yang di bawah. Itu akan di istilahnya dikerjakan setiap satu detik ya. Jadi 1000 l 1000 itu milisecond ya. Jadi interval pengerjaan fungsi send sensor itu ialah sebanyak 1000 atau satu detik 1000 milisekan atas satu detik ya jadi untuk setting itu kemudian untuk void loop ini memastikan bahwa blink-nya berjalan terus menerus itu blink.run. dotran kemudian timernya juga jalan terus menerus itu timer dotran kemudian kita punya void sensor yang isinya ialah int itu berarti tipe data dari gas analognya ya gas analog tadi sudah kita Uh, sorry ini variabel baru ya int gas analog sama dengan analog grid. analog read ini ya instruksi Arduino IDE untuk membaca A0 untuk membaca sensor gas ya membaca gas analog yang sudah didefinisikan di sini nah kemudian uh, supaya gasnya itu terlihat di blink gitu ya gasnya terlihat di blink Nah, di sini teman-teman, oh ya, yes, sorry. Silakan lihat di software tahap satunya ya. Tahap satu mestinya, oh ya, ini saya salah ini. Ini harusnya V0, teman-teman. Maaf. Ini saya kurang teliti ya. Harusnya V0 ya, bukan V5. Di, di program kalian yang tahap satu sudah benar, tapi di sini saya memberikannya salah. Ini V0. Oke, okay. apakah semua sudah selesai mengganti token dan SSID dan password? Yang belum sudah bisa Pak, sudah ya, Andreas. Oke. Okay. Apakah ada yang belum? Ya, syukurlah. Nah, langkah berikutnya ialah kita melakukan uh, upload ya. Jadi kita memindahkan program dari komputer kita kita masukkan ke Wemos D1 mini kita. Caranya bagaimana? Teman-teman ambil kabelnya, ya, kabel USB-nya ditancap di USB-nya komputer. Kemudian kabel micro USB yang kecil ditancap ke WMOS-nya. Jadi di WMOS itu ada port kecil sekali. Kalau teman-teman tadi masangnya nggak kebalik, itu harusnya di luar, ya. Jadi di bagian luar project board makanya tadi masanya nggak boleh terbalik kalau terbalik nanti nggak bisa ditancap. Oke, apakah sudah bisa menancapkan? Ya, VP sudah. Oke. Nah, kalau sudah bisa menancapkan dari komputer ke Wemos. Nah, teman-teman, untuk upload silakan menekan tools ya. Jadi di R Arduino IDE ada tools. Kemudian arahkan ke port. Nah, di port itu harusnya muncul COM sekian. Ya, COM sekian. Jadi belum tentu 4, mungkin COM yang lain, nggak apa-apa. Teman-teman klik saja COM-nya. Kalau tidak muncul bagaimana ya? soalnya kalau saya portnya nggak aktif gitu nggak muncul ya oke okay. ya. nah. sama port saya nggak aktif oke okay. ini tak kirim ke uh, breakout room ya siapa nih ini Christopher ya karena memang ya. ada sedikit biasanya yang itu nggak aktif ya oke okay. nanti kamu saya sampai... juga ya. yang nggak muncul bisa bisa resend ya yang nggak muncul oke okay. ada lagi yang nggak muncul wih nggak muncul semua Oke, ntar, uh, oke. Uh, bisa tolong baca di chat ya, kalau misal tidak muncul ya, bisa dicoba. Nah itu tuh, Kevin ngasih masukan. Ya. Yeah. Nah, itu install driver CH340, ya teman-teman. Oke, Vin, bisa dicoba itu, Vin, yang ditulis di situ, ya. Jadi, di download terus di install, ya, di komputernya. Oke, kita sambil menunggu dulu ya. Mungkin teman-teman uh, yang lain juga masih ada kesulitan. Ini Yunus memberi masukan ya untuk Windows 64 bit juga ada itu ya, CH341 SER Win35 ya. Jadi silakan dicoba dua-duanya. Oh iya Pak, tadi habis yang masang yang di bling aplikasi blink itu sekarang apa ya Pak setelah itu? Oh. Oke. Oke ini sambil ini ya, nunggu yang belum ya. Yang buat proyek baru sudah? Sudah pak. Ini sudah ya? Iya. Sampai sini sudah? Sudah. Oh, ini sudah Arduino IDE? Oh, belum. Belum. Nah, ini uh, tadi mungkin teman-teman yang terlewat, ini ada di uh, file yang sudah di-emailkan untuk peserta. Kalau kalian unzip, kemudian cari bagian program. Kemudian ada ada program namanya tahap 1 ya, tahap 1 titik ino. Tahap 1 titik ino kalian klik dua kali. Ya, tahap 1 titik ino kalian klik dua kali. Kemudian setelah muncul itu ada tiga hal yang harus diganti ya. Yang pertama ialah token yang CHARAUTH yang panjang ini kalian ganti dengan token blink yang ada di email ya. Jadi setelah buat project baru selalu dapat token, silakan dimasuk ke email, teman-teman copy kemudian paste di situ. Kemudian SSID itu ialah nama Wi-Fi di rumah kalian. Nama wi nya apa? Kemudian passwordnya kalian masukkan. Ya. Jadi token Nama WiFi sama password WiFi yang lain dibiarkan dulu, Oke. ya. Yang lain dibiarkan. Ini, apakah teman-teman uh, yang lain tadi? Vin sudah bisa keluar, komnya atau masih install? masih install. Masih proses, oke. Okay. Oke, okay, nah. Kalau sudah mengganti ini, nah nanti teman-teman proses upload program ke Wemos D1 mininya. Jadi pakai kabel yang sudah kita kirimkan, yang kami kirimkan yang USB masuk ke komputer, yang kabel micro USB yang kecil ditancap ke WMOS-nya. Ya. Setelah ditancap, coba kalian cari port-nya ya. Jadi tools kemudian masuk ke port. Ya, tools masuk ke port. Harusnya ada com-nya. Kalau belum ada com-nya, nah itu berarti menginstal driver yang ada di chat ya yang teman-teman asisten tadi sudah mencoba membantu. Kalau komnya sudah ketemu, teman-teman bisa tekan tombol upload ya, sampai nanti keluar bagian bawah dan uploading. Kalau sudah dan uploading, nah itu teman-teman bisa coba running blinknya. Running blinknya nanti munculnya seperti ini. Ya, jadi misalkan kalau konsentrasi gasnya rendah itu keluarnya 528. Kemudian nanti teman-teman kasih gas ya dari korek gas itu teman-teman dekatkan ke sensornya. Nanti lama-lama dia akan naik menjadi 1024 misalkan mentok ya. Itu karena gasnya terlalu banyak. Nah, itu berarti tandanya sensor kalian sudah dapat ditampilkan di blink. Nah, itu berhasil sukses. Isi Pak, ini Weber setelah saya coba upload tapi mm -hmm. ada error tulisannya nosak file or directory. Oke, okay. uh, port comnya sudah keluar ya? Sudah sudah. Comnya sudah keluar tapi waktu di uh, upload, waktu di upload ada tertulis apa katanya? Uh, yang paling atas itu ESP itu bla mm -hmm. bla itu nosak file or directory. Oke. Okay. Oke, kamu bisa share screen nggak kira-kira? Ah, bisa-bisa pak. Saya. Oke. Okay. Hmm. Ini. Oke. Okay. Ya, uh, nah ini berarti tadi waktu instalasi package-nya kurang berhasil ya. Nah, coba gini, uh, coba kamu masuk ke, kita cek lagi ya, masuk ke, sebentar. Tadi yang file uh, tools board, board manager tadi, apakah sudah? Coba masuk ke tools board, board manager. Oh, sudah ya. Sudah keluar sebenarnya, ya. ya. ESP 8266 Wifi. Pak, punya saya kok partnya belum, ya. Pak. Padahal tadi udah download yang, udah install yang dicat itu. Uh, ya, oke okay, sebentar ya. Coba ini saya lihat dulu sebentar. ESP8266 wi sudah ada ya, pada waktu terinstall Iya sudah. Oke. Nah, untuk board coba kamu tadi masuk plus coba. Kemudian Tools Board itu kamu klik yang ESP8266 ya, ini mungkin terlewat ya, teman-teman. Sorry. Nah, pilih Lolin Wemos D1 R2 dan Mini nah itu oke coba kamu lagi jadi boardnya uh, perlu diganti dulu ya teman-teman ya menjadi lolin tadi ya bapak mohon maaf ya yeah, selamat bisa nggak pak di ini yang ditancap komponennya yang mana aja saya udah ketemu portnya cuman Aha. saya agak nggak yakin komponen mana yang saya tancap oh oke okay, sebentar ya oke okay, atau ya yeah. uh, siapa namanya saya eh, lupa eh uh, tadi saya ini nggak bisa lihat ya Uh. permisi pak, mau tanya ya yeah, yeah. ini buat yang boardnya saya cuma ada Arduino enggak ada yang ESP ini gimana yang tadi sudah diikuti yang uh, install tadi sudah sudah ya Nah oke okay, sebentar ya <laughs> oke okay, eh uh yang tadi siapa yang yang sebelum kamu? Tadi saya kirim ya, saya, hero, ya. Yeah. saya kirim ke ini ya, ke teman asisten ya. iya oh, boleh pak. Hero, ya. Oke. Pak ini komnya kok belum keluar ya? Yang port komnya ini. komnya hmm, itu harus. Uh, saya sudah install dari itu dari PD. Eh, apa itu namanya dari filenya itu? Pinarnya sebentar okay. baru saya assign dulu ke room 2 ya karena orangnya lebih sedikit ya jadi bisa ditolong lebih, lebih gampang, oke okay. siapa ini yang tanya, saya, tadi Alvin ya Alvin dulu deh, Alvin coba kamu bisa share screen nggak Alvin ya sebentar pak saya share screen coba share screen ya Pak permisi mau bertanya. Iya, iya, Kalau misalkan sudah dicoba pakai pakai anu korek yang enggak yang kuat gasnya aja, kalau itu kan berubah jadi 1023 ppm ya, Pak. Oke, okay, ya 1023, heeh, oh, ya, kalau kamu gasnya berfungsi. kamu kasih ya, naik dia. Berfungsi. Itu kalau kamu oh. jauhkan, dia ya, turun ya pelan-pelan. Iya, -pelan. turun, Pak. Nah, itu benar. Ha, masuk itu, naik. Kalau gasnya tinggi, dia nilainya tinggi, naik kalau dia sudah dihilangkan dia turun ya. Ya, thank you Christopher reportnya. Baik, Pak. Masih Pak mau tanya, ini punya saya kan portnya udah ketemu nih port 3, port com 3. Ya, Tapi waktu memilih jenis portnya itu enggak ada yang tadi dicontohkan itu, Pak. Yang ESP8266? Iya, enggak ada. Yang di sini adanya Arduino. Saya Ya yeah, share screen aja nih. Tadi Alvin kalau nggak enggak share screen. Silakan yang share screen dulu. Oke, okay, boardnya, ah, kamu turunkan ke bawah. Oh belum masuk mungkin ya. Oke, okay, boardnya lagi, boards manager, ke boards manager. Kamu klik ESP. 82 SP82. Oh, belum diinstall ya berarti. Uh, oke, okay. kembali ke close, close dulu. Uh, file preferences. Nah, itu masih kosong itu, additional port manager-nya. Ya, kamu ambil dari chat yang tadi ya, yang saya chat kata taruh di chat. Tadi yang, yang ini sih, yang sudah di sini, Pak. Waktu belum buka filenya tadi, Pak. Yang di ini. Oh, iya. Beda ya? Atau gara-gara gara itu ya? Iya, nah, iya. Ini udah. Oh, iya. Atau kalau mau tahap satu itu, kamu uh, select all terus copy. Programnya kamu pindahkan ke itu, boleh juga. Ya, memang kalau yang baru jadi ini ya. Nggak masuk ya. Harusnya sih masuk. Itu harus ngulang ya. Board manager... Nah, install lagi berarti. Nah, itu. Sudah ada ya? Sudah, Oke, oke. Okay, okay, close. 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 Board. Sekarang, nah itu. SP 8266. Nah, itu. lolin wemos D1 R2 dan Mini. Yang paling atas. Atas. Terus, terus. Nah, itu. Mm hmm. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah berhasil. Jadi kalau kalian kasih gas, dia naik. Kalau gasnya dijauhkan, dia turun. Bisa. Saya eh, kok ya. belum keluar port ya? Tuh boleh share screen? Boleh, boleh. Ya, silakan. Hmm. Bisa kelihatan? Ya, ya. Nah, ini portnya belum keluar. Itu nanti harus kamu ganti itu char out-nya ya, yang token SSID pas seperti itu harus diganti. Oh iya. Ya, ya nah, coba. Terus coba kalau port-nya tools, kamu masuk ke tools. Bentar. Masuk ke tools, kemudian ya portnya belum keluar. Nah, itu sudah mencoba ini belum? Mencoba untuk uh, tadi yang install, install dari CH340 yang di chat tadi, teman yang di Mas teman-teman asisten. Yang Arduino ini ya, yang ini Saat kan. Temen. Yang Spark google ini ya. ya, ya. Uh -huh. nah, Sudah saya sudah install di Saya sudah install. Ini. Hmm. Ya itu tapi masalah itu ya cannot create itu. Uh, uh, iya. Kalau yang satunya, yang Yunus yang dikasih Yunus Marsetyo. Sebentar. Yang CH341 SER Win 35. Sebentar. Ini ya, bukan ya? Bukan, bukan. Yang di chat kamu kamu buka chat, chat. Ya, saya buka chat. Itu ada Yunus Marsetio, memberikan file zip itu loh CH341 share CH341C. Kamu cari namanya Yunus Marset ya enggak kelihatan. Naik ke atas. Enggak ada. Hmm? Yunus cuman satu kali itu. Yunus ya kan, Yunus nulis untuk Windows 64 bit ya. Iya, atasnya kan ada file itu. Enggak ada. Atasnya ada file. Kirim ulang lagi aja. Kalau bisa. Yang kirim bukan aku soalnya. Ini kan, yang zip 35 ini. Ya, zip 35. lima sudah. Kan unzip terus di lagi. Oh, iya. Mm Extract. -hmm. Un unzip dulu ya, terus install lagi coba. Oke itu teman-teman yang lain. Apakah Udah, ini? Ya, sebentar, Aku tak nanya yang lain dulu ya. Sebentar. Teman-teman yang lain, kalau apakah sudah yang sampai itu gas tadi, bisa kasih ini reaction yang sudah. Mohon maaf Pak, ini apa? Tidak bisa share screen apa beda perangkat antara yang saya pakai buat zoom sama arduino okay. Ya ya, sebentar-sebentar ya, aku tak nanya. Ini PP sudah, Yunus sudah. Ada lagi yang lain? Terus bawah yang? Oh, Veronica, Clarissa, Nathanael. Oke, okay, Christopher dari sudah ya. Oke. Okay. Okay. Kamu install dulu yang ini ya. Yang sedang ini install dulu. Seperti ini hasilnya. Mm -hmm. The drive successful pre-install. Okay. Mm -hmm. Buka Arduino okay. ya. Nah, terus ini kamu save. Terus kamu coba keluar dulu deh. Save. Uh, Kemudian saya keluar. Terus buka lagi. Buka lagi program yang itu ya. Hmm. Itu tokennya sudah saya ganti seperti yang di email. Nah, nah terus itu mu. Nama wifi mu. Oh, port tetap belum ada ya. Iya. Iya ya. Ya, jadi ini, ini kayak komputer itu kan ada serial port ya. Memang serial port itu kan lama sebenarnya. Jadi kayak nggak semua komputer itu akhirnya eh, uh, otomatis buka portnya. Iya. Iya, waktu ini pada sudah ya. Oke, okay, mungkin untuk itu, iya saya eh, uh, uh, yang port belum keluar ini saya juga ini. Mungkin nanti nanti kamu coba kontak saya ya, sorry. Jadi teman-teman yang masih ada masalah terus pengen coba kita memecahkan ya. Ini saya kasih nomor saya karena memang waktu kita main hardware itu mau tidak mau ada beberapa yang ya entah komputernya nggak support dan lain sebagainya ya. Jadi silahkan dicatat, itu bisa di WA. Gitu ya, sementara ya. Siapa nih? Avial ya. Uh, kita sudah coba tapi kok belum uh, berhasil. Oke. Game mungkin aku Bisa uh, dulu. Uh, uh, ah, yeah, ya belum belum terpecahkan berarti. Oke, okay, mungkin karena waktunya nggak panjang. Tadi yang terakhir yang masih bisa uh, yang mau tanya. Tadi ada siapa? Pin ya. Oke. Okay. isi Pak tanya lagi. Ini saya waktu upload itu error lagi, Pak. Oh, Antreas ini, ya. ya, ini fin ini masalahnya sama ya dengan ini ya, oke, okay. masalahnya sama dengan tadi ya, jadi ada apakah sudah uninstall dulu? Ini nanti ada pesannya dari ini un, uh, oh, nggak ada sih, install driver aja ya, bukan uninstall dulu ya. Oke, okay. ya untuk yang masalahnya sama dengan ABL tadi sekalipun sudah mencoba beberapa driver, nah ini kita memang belum tahu ya atau belum belum nyari. Nanti silakan kalau masih penasaran bisa kontak saya, mungkin kita janjian uh, mencoba mencari ininya ya penyelesaiannya. Untuk yang selain itu tadi Andreas gimana? Masih belum bisa? Ya Pak, waktu upload dengan... ini masih error nggak bisa pesannya apa katanya masih nggak ketemu pesannya ini pak failed to connect to SP timeout waiting for packet header oke okay. coba kamu masuk ke tools portnya sudah benar ya betul pak okay. Portnya sudah masuk ya, port com nya sudah masuk. Coba kamu ulang. Uh, coba yeah. kamu ya yeah, ya, yeah. coba diulang. Hmm. Sebentar mau tanya fungsinya port itu untuk apa ya? Port kom itu untuk mengakses. Jadi gini, uh, kamu kan punya Wemos ya, mikrokontrolernya. Ya. Yeah. Itu kan kamu tancap ke komputer. Iya. Yeah. Nah, supaya bisa berkomunikasi, uh, komputermu itu harus terbuka port serialnya. Kom sekian, karena uh, Wemos ini hanya bisa komunikasi dengan port serial. Yaitu com sekian, com sekian gitu ya. Jadi begitu komnya nggak buka, kamu nggak bisa connect dengan uh, Wemos-nya. Oke, makasih. Gitu ya. Ha -ha, ha -ha. Ini instalasinya sepertinya yang kurang lengkap ya? Uh, Pak, saya sudah ke-install sudah Sudah ada. Sudah bisa. Oke. Okay. Oh, iya, iya. Ya, bisa dilanjutkan ya dengan yang tadi. ya uh, ya ini juga agak misterius ini fail to connect time out waiting for packet header jadi kayak instalasinya yang belum sempurna ya ini ya uh, blink timer coba ke atas sih kok oh, aneh ya sudah sama ya padahal Fail to connect to SP8266. kan sudah Pak, sudah saya ganti. Hmm. Ini ini belum sampai situ. Coba kamu kalau yang sebelah kiri, yang centang kiri. Ya itu, ha, verify. Ya, mungkin ini terakhir ya, teman-teman, karena waktunya sudah makin malam. <laughs> ya, nanti kalau eh uh... Kalau masih ada masalah dan mungkin tadi banyak yang masalah ya, kita bisa bisa rinse ya untuk ketemu lagi nanti. Silakan teman-teman yang uh, tadi. Jadi begini, oke okay, mungkin ini kita kayaknya harus berhenti juga ya karena jamnya kan ini sudah panjang ya. Oke okay, mungkin Andreas bisa stop share dulu. Oke okay, ya. Nah mungkin saya lanjutkan sedikit ya khususnya uh, meneruskan bagian yang tadi mau saya sampaikan dan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana supaya kita masih bisa terkoneksi ya jadi kalau ada uh, masih lanjut ini kita tidak apa-apa bisa-bisa lanjut lagi ya oke apakah sudah bisa lihat slide saya sudah pak saya oke, oke oke nah tadi teman-teman hari ini sebenarnya yang saya harapkan ya tapi memang Uh, ini bukan kayak kita baru pertama kali mengadakan untuk dua jam, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu kami mengadakan itu lumayan panjang, 8 jam ya sampean Tapi memang uh, yang dikerjakan banyak. Itu itu juga jadi kayaknya lebih banyak waktu untuk travel ya. Nah sekarang kita hanya dua jam dan 20 peserta, jadi ya memang tidak bisa ideal. Jadi kami juga uh, minta maaf untuk kekurang nyamanannya. Nah. Tapi yang mau saya kerjakan kalau kita sudah lancar, itu kita nyoba konsentrasi gas rendah, gas tinggi ya. Kemudian kita mencoba untuk aktivasi buzzer. Kita tinggal tancap buzzer. Jadi teman-teman nanti kalau yang sudah berhasil, kalau mau lanjut silahkan diikuti aja. Itu sudah sudah benar ya. Nah kemudian dari blink kita buat semacam tombol sehingga waktu diklik buzzernya nyala, gitu ya. Diklik lagi buzzernya mati. Ya jadi Uh, nanti programnya hampir sama, perbedaannya hanya kita tambahkan buzzer di sini. Kemudian kita nyatakan inisialisasi sebagai output. Kemudian, nah ini kita berikan satu program pendek bahwa kita ingin menyalakan buzzer. Kalau blink right, uh, sorry, 1 nya kita tekan, ya pin virtual satu tekan, maka buzzernya akan berbunyi, dia nyala dengan 400 Hz. Selain itu dia mati. Itu ya. Nah, terakhir, nanti kita bisa buat program bagaimana kalau kita gabung. Kalau pembacaan sensor gasnya tinggi, jadi kalau konsentrasinya sedang tinggi, maka basernya nyala. Nah, kalau gasnya rendah, maka dia mati. Jadi, itu berarti dia nyala dan mati secara otomatis. Nah, oke, teman-teman. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen di training kit yang lain, gitu ya? Itu kan banyak itu ada fan, ada sensor suhu yang kita belum eksplorasi. Nah, nanti teman-teman yang sudah join di sini akan kami invite ke Google Google Classroom. Jadi kami punya Google Classroom yang di situ ada slide-slide yang lebih panjang ya daripada yang kita bahas sekarang. Ada program-program, ada contoh ya. Jadi harapannya dengan join di situ nanti silahkan diterima kalau ada invitation dan teman-teman tertarik ya itu juga termasuk nyala mati lampu dan seterusnya itu kita akan teruskan di sana gitu ya dan nanti kalau oh, pak ini kok kurang jelas perlu ketemu kita bisa atur sendiri di Google Classroom itu kita bisa janjian atau teman-teman boleh WA nanti kita bisa janjian untuk memastikan kita bisa ekspor gitu ya nah jadi itu nah ini pesan sponsor terakhir jadi di Petra kita ada program namanya Internet of Things yang di situ sebenarnya kita tidak hanya belajar tentang IoT yang tadi ya tapi ada smart sensor, ada security, ada machine learning, ada cloud computing yang kita akan bahas dengan lebih uh, detail dan misi kita ialah kita ingin membangun startup founder ya. Karena banyak sekali saat ini startup-startup yang dikembangkan berbasis IoT ya ini ada beberapa mahasiswa kami yang sudah uh, juga dapat funding untuk membuat startup dan didanai oleh uh, berbagai ini ya berbagai hibah dan juga dari dari luar ya nah kira-kira itu dari saya uh, kurang lebihnya saya minta maaf jadi nanti kita bisa sambung lagi ya teman-teman di Google Classroom uh, atau kalau kalian mau WA mau diskusi silakan gitu ya uh, terima kasih saya kembalikan ke Esther ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, okay, sekali lagi, oke okay, ya sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Handi beserta timnya udah mau sharing bareng bareng sama kita di sini. Nah, gimana nih teman-teman? Uh, mungkin misal, mungkin aku bisa kasih reaction nih. Kira-kira kalian belajar banyak gak? Coba. Kalau kalian belajar banyak, kalian bisa dapat insight baru. Coba kasih aku reaction, guys. Ayo guys, kasih aku reaction. Wih, udah baik banget nih reactionnya. Wah, keren keren. Aku percaya kan soal di sini belajar baik banget nih ya. Soalnya tadi waktu aku dengar materi yang dibawain Mandi itu juga keren banget ya teman-teman. Wih, luar biasa banget nih. Nah, oke okay, teman-teman. Uh, mungkin sebelum kita mengakhiri ya cara kita pada hari ini karena kita udah seru-seruan bareng udah workshop udah belajar banyak Pak Hadi kita bisa foto bareng dulu ya sama Pak Hadi dan timnya jadi yuk teman-teman bisa nyalain kameranya ya teman-teman tak tunggu Oke, okay. uh, mungkin waktu di tempat saya persilahkan kepada tim dokumentasi. Oke, okay, ini karena ada dua slide, jadi kayaknya ditahannya. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Sebentar ya. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, okay, thank you. Oke, okay, terima kasih. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Handi dan timnya udah mau sharing sama kita di sini. Terima kasih. Oke, okay. okay, terima kasih, Pak. Nah, teman-teman, aku mau ingetin ke sekali lagi ke kalian, kalau misalnya kita ada giveaway sebesar rp ribu, dan akan ada lima orang dari kalian yang memenangkan 500 500000 guys. Dan ada lima orang dari kalian yang akan tiga Nah, caranya gimana sih? Gitu ya. Caranya kalian cukup bikin video atau foto mengenai workshop yang sedang yang sedang kalian uh, ikuti. Uh, bisa dari hasil workshopnya atau yang tadi kalian udah record record. Nah, bebas. Kalau misalnya video durasinya satu menit dan kalian bisa post di IG dan tag lima teman kalian. Nah, kalian bebas mau bikin video kayak gimana, foto kayak gimana, pokoknya sesuai dengan kreativitas kalian nih, teman-teman. Jangan lupa bikin caption, ceritakanlah apa sih yang kalian dapetin dari workshop digital course bersama Uka Petra pada hari ini. Next. Nah, selanjutnya, jangan lupa tag tag video kalian ke IG at underscore Petra, at Petra Career Center, underscore UKP, dan at IOT UK Petra, teman-teman. Nah, yang kelima, jangan lupa menggunakan hashtag digital course dan hashtag POV dan aku mau ingetin sekali lagi, kalau pengumpulan maksimal 6 Agustus 2021, pukul 23.59. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan nih, buat ikutan giveaway ini, jangan lupa ya teman-teman, 6 Agustus 23.59. Selanjutnya, aku juga mau ingetin kalau tanggal 27 Agustus nanti akan ada coming home of fundraising concert, teman-teman. Nah, konser ini uh, akan dimeriahkan dan dihadiri oleh Tentunya artis-artis yang spesial ya teman-teman, yang menarik juga ada Yotari, ada Michael Aldi, dan lain-lain teman-teman. Dan tentunya akan ada special performance dari dosen favorit di UKP nih. Wah, siapa nih yang penasaran sama nanti kira-kira calon dosennya gimana sih? Kayak gitu kan saya ikut guys. Nah, harga tiketnya mulai Rp60.000 dan kalian bisa dapetin secara online. Oh ya yeah. buat kalian semua ikut acara ini, kalian sama dengan Ikut berdonasi untuk mahasiswa untuk yang terdapat COVID-19 dalam bentuk beasiswa nih, teman-teman. Oke, okay, nah. Sekarang kita udah berada di ujung dari acara pada hari ini. Uh, kalau tadi kita udah mulai acara hari ini dalam doa, tentunya kita harus menutup acara pada malam hari ini dalam doa juga. Jadi doakan saya pimpin secara kristiani nih ya. Mari kita berdoa dan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau acara pada hari ini udah bisa berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan terima kasih buat penyertaanmu kiranya Tuhan materi yang kami dapatkan bisa uh, membekali kami juga terima kasih dalam kami berdoa haleluya, amin oke okay. ya yeah. uh, sebelum itu aku mau ingetin buat teman-teman semua yang tadi masih belum mengisi link registrin Uh, kalian bisa isi link registerin yang linknya bisa kalian uh, temuin di kolom chat. Sampai jangan lupa juga isi link form eval ya teman-teman. Linknya juga bisa kalian klik di kolom chat guys. Oke, okay. akhir kata saya Esther Leviana mengucapkan terima kasih banyak telah berpartisipasi pada acara workshop hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. In the stars tonight. so watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on, gotta be no more. Couple milk let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the moon. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. Huh. Cause it's getting heavy, can't hear the bass I'm ready. Oke okay, teman teman aku mau ngingetin buat teman-teman semua bisa bunyiin link registin buat yang tadi dan juga kalian jangan lupa mengisi link eval sebelum meninggalkan submitting